Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Jepasi TV. Di video kali ini, admin akan membagikan fitur terbaru dari aplikasi WhatsApp, yaitu gimana caranya untuk mengganti wallpaper berbeda di setiap chat WhatsApp. Oke, buat kalian yang ingin tahu fitur terbaru dari WhatsApp ini, kalian tonton aja videonya sampai habis agar kalian bisa tahu caranya. Dan sebelum itu, kalian subscribe dulu channel ini dan nyalakan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja, di sini admin sudah menggunakan WhatsApp yang sudah diupdate ke versi terbaru. Dan untuk WhatsApp di Play Store belum tersedia updatean WhatsApp terbaru. Tetapi di sini kalian tenang aja, karena untuk mengupdate WhatsApp ke versi terbaru ini tinggal kalian klik aja link yang ada di deskripsi. Maka WhatsApp kalian akan terupdate ke versi terbaru. Oke teman-teman, jika di WhatsApp versi sebelumnya, ketika kita mengganti wallpaper chat di WhatsApp, maka untuk chat yang selanjutnya akan mengikuti wallpaper yang kita ubah tadi. Nah contohnya di sini untuk wallpaper dari semua chatnya ini masih polos seperti ini. Nah selanjutnya di sini kita akan mengganti wallpaper ini agar bisa berbeda-beda ya di setiap chatnya. Caranya kita masuk aja ke chat, lalu kalian klik aja titik tiga yang ada di pojok kanan atas. Selanjutnya di sini kalian pilih wallpaper. Lalu di sini kalian bisa memilih wallpaper kesukaan kalian. Di sini ada wallpaper yang cerah. Selanjutnya ada gelap. Di sini juga ada warna solid, dan juga kalian bisa menggunakan foto kalian sendiri untuk wallpapernya ini. Dan untuk sebagai contoh, di sini admin akan menggunakan foto yang ada di handphone admin ini ya teman-teman. Oke, kita klik aja foto saya. Oke, selanjutnya di sini admin akan menggunakan foto dari Opa Korea ini ya. Nah yang ini. Nah untuk menerapkan wallpapernya, tinggal kalian klik aja setel wallpaper. Oke, selanjutnya ini wallpapernya udah terpasang ya. Nah selanjutnya untuk yang kedua ini bisa kalian lihat masih polos. Nah di sini untuk wallpaper kedua ini juga akan kita ganti. Kita klik lagi titik tiga di pojok kanan atas, lalu pilih wallpaper, lalu pilih lagi wallpaper yang ingin kalian gunakan. Di sini admin pilih aja yang dari foto saya. Selanjutnya di sini admin akan menggunakan foto dari Oma Korea ini ya sebagai wallpapernya. Oke, selanjutnya di sini kita klik aja setel wallpaper. Nah di sini bisa kalian lihat wallpapernya udah terpasang. Oke, selanjutnya kita kembali. Oke teman-teman, di sini admin sudah mengganti wallpaper dari semua chatnya ini ya. Oke, kita mulai dari Andin ini. Di sini admin pakai foto dari Opa Korea. Di sini ada fotonya Oma Korea. Di sini ada foto Opa Korea juga. Di sini ada Oma Korea. Di sini ada Opa Korea. Lalu di sini ada Oma Korea yang cantik dan juga ganteng ini, teman-teman. Oke, buat teman-teman yang tahu nama-nama dari artis Korea tadi bisa komen di bawah karena admin gak tahu namanya. Oke teman-teman, seperti ini caranya untuk mengganti wallpaper berbeda-beda di setiap chat WhatsApp. Oke, semoga video ini bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.